بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man sarang la nahji wa sunnati la yumidin amma ba'd Hadirin para pengunjung dan juga jamaah yang semoga senantiasa diberkahi waktunya Allah Subhanahu wa taala. Apapun tujuan kita pada saat kita berada di ruangan ini entah itu mungkin ada yang dalam tugas menjaga stand atau mungkin hanya sekedar ingin berkunjung atau jalan-jalan apapun tujuan kita pada saat kita berada di ruangan ini tentunya kita tidak boleh melupakan tujuan utama kita apa tujuan utama kita ketika hidup di dunia ini untuk apa untuk ibadah. Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa ujurakum yawmal qiyamah. Dan masing-masing di antara kita akan mendapatkan balasan dari aktivitas yang kita lakukan di kehidupan ini kelak pada hari kiamat. Jadi kita makan, kita baca Quran, kita ngaji, kita belanja, kita duduk, kita ngobrol. Itu semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita main Facebook, ya kita chattingan. Apa lagi? Main HP, ya. Sudah pasang status belum? Hari ini ngaji sama setarif Arif, Jenggoten. Pasang status. Itu semuanya nanti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT kalau kiamat. Lalu Allah SWT mengingatkan kepada kita tujuan yang harus senantiasa atau cita-cita yang harus senantiasa kita miliki bersama. Faman zuziha naru wa udkhilal Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah SWT dari siksa api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga itulah hakikat orang yang beruntung. Maka kita awali pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini di pertemuan yang sangat singkat ini. Mari kita luruskan niat kita kembali. Barangkali pada saat tadi masuk ke ruangan ini niat kita mungkin belanja. Niat kita mungkin hanya lihat-lihat. Kemudian kita sekarang duduk di dalam majelis ini maka mudah-mudahan duduknya kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nam. Tema yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini adalah bila bumi digoncang. 15 abad tahun yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia pernah mengabarkan kepada kita dalam sabdanya tentang adanya tanda-tanda hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ah hatta ilmu." Tidak akan tegak hari kiamat atau dengan kata lain di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah dicabutnya ilmu. Disebutkan dalam hadis yang lain, dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu taala ketika Allah mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tabiatnya orang itu biasanya kalau punya masalah ingin sharing. Ingin berbagi, ingin mencari solusi. Iya. Yeah. Kalau kita punya masalah kan seperti itu ya. Kita akan berusaha untuk mencari solusi. Lalu bagaimana kalau seandainya ternyata para ulama sudah meninggal dunia kemudian tidak ada seorang alim pun di muka bumi ini. Maka manusia mau tidak mau harus mendaulat orang yang diposisikan sebagai seorang ulama. Kemudian yang menjadi masalah adalah ilu fa bi ilmi Wa adhullu, wa adhullu, wa adhullu. maka pada saat dia ditanya tentang masalah masalah besar dia berfatwa dia memberikan sebuah komen karena komen tersebut tidak dasari dengan ilmu maka dia sesat dan menyesatkan orang ini di antara salah satu tanda hari kiamat yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tegak hari kiamat hatta yataqarrab az-zaman hingga zaman itu semakin dekat. Sebagaimana yang kita rasakan. Para ulama menyebutkan dekatnya zaman di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah waktu yang kita miliki itu kurang berkah. Waktu yang kita miliki kurang kurang berkah. Dibanding dengan waktu yang dimiliki oleh para ulama kita. Imam Nawawi rahmatullah disebutkan setiap harinya beliau itu bisa menghadiri majelis taklim 12 tempat setiap hari. Ah kalau kita berapa kali? Sudah berapa kali nih hari ini? Mau esok berduhur, berasar, bermaghrib atau baru kali ini? Baru kali ini. Padahal durasi waktu yang kita miliki sama atau tidak? Sama, 24 jam waktu para ulama berkah. Adapun waktu yang kita miliki habis. Seperti tadi kita sebutkan buat chattingan, buka HP ya, kemudian lihat status orang, lihat berita, habis waktunya. Untuk hal-hal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat, dekatnya waktu. Atau dekatnya waktu di sini ditafsirkan oleh para ulama kurang berkahnya waktu. Penafsiran yang kedua menjelaskan adanya sarana teknologi. Sehingga, dengan teknologi tersebut, yang dahulu pada saat kita mau menghubungi seseorang di luar negeri, kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang tinggal buka HP, telepon, bisa video call, dan seterusnya. Zamannya seakan-akan, atau tempatnya seakan-akan, menjadi dekat. Ini yang kedua, kita bisa merasakan atau tidak yang kedua ini kita bisa merasakan. Baik penafsiran yang pertama atau penafsiran yang kedua. Kurangnya berkah atau kurang berkahnya waktu yang kita miliki. Atau yang kedua adalah adanya teknologi yang menjadikan dunia itu seakan-akan berada di dalam genggaman kita. Lalu yang ketiga, watak suru zalazil. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW adalah banyaknya gempa. Seperti yang kita belum lama ini rasakan atau kita dengar beritanya bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palu merasakan gempa yang dengan gempa tersebut menghancurkan banyak rumah banyak banyak gedung dan seterusnya bahkan sampai bisa menimbulkan tsunami dan sebelumnya kita mendengar ada berita saudara-saudara kita yang berada di Lombok pun terkena terkena gempa banyak ya yeah. Ini termasuk di antara salah satu tanda hari kiamat. Lalu yang berikutnya Nabi SAW menjelaskan harul fitan. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya fitnah. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, pemikiran, kerancuan di dalam beragama. Dan ini pun kita rasakan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW Alaihi al-haraj. Wayakfuru al-haraj. Ketika ditanya, ya Rasulullah wa haraj? Ya Rasul apa yang dimaksud dengan haraj? Qala al-qatlu. Yang dimaksud dengan haraj adalah pembunuhan. Ya, kita bisa menyaksikan di dalam berita bagaimana ya, pembun pembunuhan itu terjadi dalam setiap detiknya. Ya, setiap menitnya, setiap detiknya pembunuhan terjadi di muka bumi ini. Ah. Hadirin rahmatullahi taala di dalam hadis ini setidaknya ada satu poin yang ingin kita garis bawahi untuk tema yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, yaitu ketika Allah SWT menjadikan yang namanya gempa, seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi sebagai bagian daripada tanda-tanda hari kiamat, di mana tanda hari kiamat adalah banyaknya gempa yang terjadi di muka bumi ini, maka. Kita mengetahui bahwa gempa ini merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sarana teknologi begitu luar biasa, kita bisa mengantisipasi terjadinya gempa sebelum terjadi. Ada ba ada badan BMKG. Akan tetapi ketika Allah SWT wa taala berkehendak, gempa itu terjadi, maka tidak bisa diantisipasi. Atau bisa jadi mereka sudah mengantisipasi akan tetapi Allah berkehendak lain. Mereka melalaikan, mereka tidak memperhatikan. Ya, seperti kisah yang di Palu, kita dapat kisah ketika kita ke sana. Ya, dari rekan-rekan relawan di sana, mereka menceritakan bahwa gempa yang terjadi di Palu di hari Jumat sore itu sebetulnya dari pihak BMKG itu sudah mengingatkan kalau akan terjadi gempa. Dan subhanallah di jam 8 pagi itu sudah terjadi. Sudah terjadi gempa tapi kecil. Ya. Kemudian selesai sholat Jumat sekitar jam 2-an itu juga sudah terjadi gempa lagi. Ya, sudah dua kali gempa. Akan tetapi ketika Allah SWT taala berkehendak ya berkehendak untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya, maka terjadi. Sekalipun sudah diingatkan dari awal. Dan seperti tadi kita memiliki badan yang khusus menangani tentang masalah. Masalah ini untuk mengingatkan masyarakat tentang terjadinya terjadinya gempa. Ya, tapi Allah SWT ingin menunjukkan kepada kita bahwa gempa ini bagian daripada tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Seperti yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 65. Allah SWT berfirman Qul huwal qadiru Ala ayyab'atha alaykum azaban Katakanlah wa Muhammad Bahwa Allah SWT maha mampu Untuk menimpakan azab kepada kalian Bagaimana bentuknya? Min fawqikum Yang azab tersebut ada kalanya turun dari atas Contohnya apa? Yang dari atas Bencana yang turun dari atas Contohnya apa? bisa angin. Ya bisa apa? Halilintar. Bisa apa lagi? Hujan. Ya, bisa apa lagi? Sudah itu aja. Oh. Mungkin ada petir, ada angin ribut, kemudian ada apa lagi? Hah? Pesawat jatuh. Ya, insyaallah. Pesawat jatuh dari langit. Ya, turun. Kemudian Allah Swt mengatakan, Au min tahti dan Allah Swt berkuasa untuk memberikan azab kepada kalian dari bawah, dari tempat yang kita injak, dari permukaan permukaan tanah, seperti yang kita rasakan dalam bentuk dalam bentuk gembah, atau bisa jadi banjir, ya, atau bisa jadi tanah longsor. Allah Swt berkuasa untuk melakukan itu semuanya. Lalu Allah SWT juga menjelaskan syiah ba Dan Allah SWT juga ada kalanya menimbakkan azab kepada kalian dalam bentuk saling bermusuhan. Ya, antar keluarga, antar teman, ya antar geng. Bahkan tidak jarang kita dapatkan adanya permusuhan antar kelompok pengajian. Ada atau tidak? Yang ini ngaji sama Ustadz Fulan, yang satu ngaji sama Ustadz Fulan, gak mau tegur, tegur sahabat. Allah SWT jadikan itu sebagai bentuk azab. Sehingga kita itu tidak bisa bersatu. Sehingga kekuatan kita itu tidak tidak ada. Di dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwa Allah maha mampu. Untuk menimpakan azab kepada kalian. Baik dari atas maupun dari bawah. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa selamat. Pada saat Allah SWT sudah berkehendak, ya secanggih apapun teknologi maka tidak akan sanggup untuk menghadang kekuatan Allah SWT. Oleh sebab itu ketika Allah menimpakan yang namanya sebuah bencana yang orang anggap itu adalah bagian dari bencana alam. Sekalipun para ulama menjelaskan bahwa kejadian-kejadian di fenomena alam itu bagian daripada azab. Bukan hanya sekedar fenomena alam biasa ya baru ulama menyebutkan kejadian yang ada di alam semesta ini baik itu yang bentuknya adalah bencana ataupun yang lainnya maka Allah swt menginginkan kepada kita semuanya untuk kembali agar kita itu sadar agar kita itu ingat bahwa sehebat apapun kita tidak akan mampu menghadapi kekuatan besar itu zatnya Allah swt pada saat Allah S.W.T. sudah murka, pada saat Allah S.W.T. sudah, ia tidak menginginkan orang tersebut berada di muka bumi ini. Entah karena maksiatnya, entah karena perilakunya, entah karena dosa-dosanya, maka Allah S.W.T. akan binasakan dia. Dan Allah S.W.T. menginginkan kepada kita semuanya untuk ingat, agar kita itu kembali kepada Allah S.W.T. mengingat akan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kira-kira, bapak ibu, ya, kita merasa nggak sih banyak melakukan perbuatan dosa? Banyak, ya? Ya, ini cuma kalau di pengajian atau kalau di luar juga ngaku. Kalau di pengajian kan ngaku, ya. Saya banyak dosa, ustaz. Tapi kalau di luar sana, pada ngaku banyak dosa atau tidak. Kadang jarang, ya. Terkadang ada orang, bukti kalau dia suka nggak ngaku kalau selama ini banyak melakukan perbuatan dosa adalah ketika dia ditimpa musibah. Yang bagi dia menurutnya adalah musibah yang sangat sangat berat. Dia akan mengatakan, ya Allah dosaku apa? Dosaku apa? Ya, kok begitu berat cobaan cobaan hidupnya? Jadi kalau kita perhatikan, kita adalah makhluk yang banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Nabi SAW bersabda, Kulubani Adam khattak. Nabi menggunakan redaksi khata. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, kita akan mengenal sebuah istilah al-mubalaha. Di situ, Nabi s.a.w. menggunakan kalimat mubalaha, yang artinya bukan cuma satu dan dua kekeliruan yang kita lakukan setiap harinya, akan tetapi banyak. Itu kita. Makanya di dalam agama kita tidak ada istilah hulimin. Tidak ada istilah manusia suci. Tidak ada istilah manusia yang bebas dari dosa. Kecuali para nabi. Ini kita. ya. Maka Allah SWT mengingatkan dengan adanya kejadian gempa. Agar kita ingat kepada dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Seperti yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 59. Allah berfirman wa bil ayati illa dan tidaklah Allah SWT menurunkan ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti para hambanya supaya mereka sadar supaya mereka bisa menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam di dalam dirinya dikarenakan hakikat orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat apapun bentuknya dan siapapun maka muaranya bersumber dari kesombongan muaranya bersumber dari keangkuhan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah definisi sombong di dalam sebuah hadis yang sahih dengan mengatakan al kibru wa nas sombong itu kata Nabi adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita masih memiliki sifat ini, maka kita masuk bagian daripada orang yang sombong. Ketika kita sudah diingatkan ya bahwa kita sebagai seorang muslim maka wajib beribadah hanya kepada Allah, jauhi segala macam bentuk syirikan, entah itu bentuknya percaya kepada jimat, entah itu bentuknya percaya kepada orang pintar, kepada dukun atau kita melakukan sebuah ritual-ritual yang dikatakan sebagai ritual ya ritual budaya maka kita jauhi karena pada saat kita tetap melakukan dengan alasan apapun yang kita kemukakan itulah bagian daripada kesombongan dikatakan Allah swt menginginkan kepada kita semuanya pada saat kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah swt maka awal mula orang itu nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena kesombongan. Karena kesombongan inilah yang nanti akan melahirkan sikap-sikap yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ayat ini tidak relevan, ayat ini sudah nggak cocok lagi dari zaman kita. Ya kita perlu yang lebih apa? Yang lebih liberal, kita perlu yang lebih dinamis dalam beragama. Ini kalimat-kalimat yang mengandung di dalamnya unsur kesombongan. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita, pada saat menurunkan yang namanya bencana, itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah, agar kita merasa takut kepada Allah SWT. Ya, dikarenakan pada saat kita lahir di dunia ini, awalnya kita sudah diminta persaksiannya oleh Allah, Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tapi begitu kita lahir di muka bumi ini, banyak hal yang melalaikan kita. Dunia dengan gemerlapnya, dengan kenikmatannya, dengan pasangan yang kita miliki, dengan anak-anak yang ada pada kita, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan harta benda, investasi yang kita miliki, akhirnya kita menjadi lalai. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa kita bisa mengenal Allah SWT melalui dua pintu. Yang pertama adalah melalui ayat-ayat syariah yang kedua adalah dengan ayat-ayat kauniyah. Ini cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita mengenal Allah dengan menggunakan ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan hadis. Kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca keterangan para ulama. Dari situ kita akan mengenal Allah SWT taala dengan pengenalan yang benar, karena terkadang kita mengaku kenal kepada Allah SWT wa taala, tapi hakikatnya kita orang yang enggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kenal kepada Allah SWT wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling takut. Disebutkan dalam sebuah kalimat para ulama mengatakan man kana billahi wa kana lillahi akhwaf. Barang siapa pengenalannya kepada Allah SWT wa taala di level yang paling tinggi maka dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah Swt. Bukti konkret dalam masalah ini adalah firman Allah Swt. Di akhir surat Al bayyinah Pada saat Allah Swt. Menjelaskan tipikalnya orang-orang yang paling baik, dia dia melakukan amal soleh. Kemudian Allah Swt. Menyebutkan balasannya dia akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga Aden yang dia kekal di dalamnya. Lalu Allah S.W.T. menyebutkan satu sifat anhum wa radu an liman orang yang memiliki khasyah. Apa yang dimaksud dengan khasyah di sini? Orang yang takut kepada Allah didasari dengan ilmu. Orang yang takut kepada Allah S.W.T. dengan keilmuannya, dan kita nggak akan mungkin takut kepada Allah S.W.T. kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang... Allah SWT. Kalau hanya kita mengenal Allah sekedar nama. Kalau hanya sekedar kita bisa menghafal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Akan tetapi kita tidak memahami aturan mainnya dalam hidup ini. Tidak menggunakan ya rem dalam hidup. Dia akan melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Di makanan, ya di minuman, di perpakaian, ketika dia berpasangan. Pada saat dia tidak menggunakan aturan main Allah SWT, maka hakikatnya dia orang yang paling tidak paham tentang Allah SWT. Sekalipun dia setiap hari mengucapkan Allah, 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 Allah. Kemudian hadirin rahmat ta'ala, ketika Allah SWT menimpakan musibah, maka kita harus meyakini bahwa musibah tersebut adalah akibat dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Kita bacakan ayat-ayatnya. Allah SWT berfirman di dalam surat syura ayat 30. وَمَا أَصَوْبَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ Allah SWT berfirman وَمَا asabakum. Apapun yang menimpa kalian Musibah apapun yang menimpa kita Dan tentunya kita semuanya tidak pernah lepas dari yang namanya masalah dalam hidup, dan itu bagian daripada musibah. Yang orang kaya punya masalah, yang punya jabatan punya masalah, yang rakyat punya masalah, orang miskin juga punya masalah, punya masalah atau tidak punya masalah. Yang masih jomblo punya masalah, punya masalah atau tidak punya masalah, ya. Makanya mungkin ada yang niat ke sini sambil sambil ngiras-ngirus, golet ya. Ketika dia sudah nikah punya masalah atau tidak? Punya masalah. Orang hidup nggak ada yang pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, wa ma asabakum min Apapun masalah yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, baik di harta, di keluarga, di fisik tubuh ini atau dari sisi ekonomi atau dari sisi kesehatan, apapun yang menimpa kita, maka Allah SWT mengingatkan "Fabi bima kasabat karena itu, itu, semuanya adalah akibat dari dosa yang kita lakukan makanya hadirin semuanya yang rahmati Allah taala ya banyak sebetulnya pengingat yang Allah SWT jadikan agar kita itu menjadi ingat agar kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ditimpa musibah bentuknya sakit. Maka Allah menginginkan supaya kita ingat akan nikmat sehat. Agar kita ingat bahwa kita itu adalah orang yang gak punya apa-apa. Kekuatan tidak punya, kemampuan tidak punya. Kalau Allah SWT mengambil itu semuanya. Makanya di antara syiar orang yang beriman itu adalah apa? La haula illa billah. Apa artinya? tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT. Hadirnya kita di majelis ini karena kekuatan Allah. Bisanya kita beribadah juga karena Allah. Kita punya harta, kita bisa sukses dalam usaha, dalam bisnis itu juga karena Allah SWT. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki harta yang kita miliki diambil, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Seperti kejadian yang baru kita dengar tentang berita pesawat jatuh. Apa yang kita miliki? Kalau Allah SWT bergendak, secanggih apapun peralatannya, sudah. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya subhanallah, ya orang pada saat dia dalam kondisi terpepet, dalam kondisi yang dia merasa tidak akan mampu lolos dari perkara tersebut dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita lihat uh, apa namanya video-video bencana gempa yang terjadi di Palu, apa yang keluar dari lisan-lisan mereka? Kalimat takbir, ya kalimat tahlil, kemudian kalimat istighfar. Yang mungkin kalimat-kalimat itu jarang diucapkan pada saat dia lagi nongkrong di kafe. Pada saat dia lagi jalan-jalan di pantai, pada saat dia sedang menggandeng pasangannya, ya, dia lagi gandeng pasangannya, lalu dia mengatakan, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kayak gitu atau tidak?" Kan jarang ya, atau bapak ibu kalau lagi mau kondangan sama pasangan itu sambil Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, atau apa yang biasa diucapkan, ya aja kelalen gue apa sisirannya sih benar kayak gitu ya mengingatkan ya yeah. jarang kita ingat kepada Allah swt kecuali dalam kondisi-kondisi yang terjepit seperti ini kayak seperti ketika kita berada di ruangan ini jarang di antara kita yang ingat kepada Allah swt dari rumah sudah kita berpikiran mau belanja ya yeah. dituju tempatnya sudah nggak ingat tentang Allah swt jadi Allah SWT menjelaskan apapun musibah yang menimpa kita akibat dari dosa yang kita yang kita lakukan. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu sudah banyak sekali memaafkan. Wa ya'fu an Dan Allah sudah sangat banyak memberikan maaf atas dosa yang kalian kerjakan. Sampai-sampai para ulama menjelaskan kalau seandainya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dibalas impas oleh Allah habis kita habis kita nggak bisa hidup di dunia ini nggak bisa menikmati mobil yang baru kita beli sepeda motor yang baru lunas dari kredit ya kita nggak bisa menempati rumah baru kita habis karena dosa yang kita yang kita lakukan nah ini Allah swt sudah banyak memberikan maaf kepada kita maka dari sinilah kita harus ingat dan sadar seperti yang dimiliki oleh para ulama, ketika mereka mendapatkan musibah dalam hidup, mereka langsung sadar bahwa ini adalah akibat dosa yang saya kerjakan kemarin. Ini tentunya bagi orang yang dia memiliki, apa memiliki kepekaan hati, bagi orang-orang yang hatinya masih hidup. Kemudian, di dalam surat An-Nisa', ayat 79, Allah S.W.T. berfirman asabaka min hasanatin Apapun kebaikan yang kalian dapatkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kebaikan, nikmat apapun bentuknya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu taala, sekalipun melalui sarana dan media makhluknya mungkin dari orang tua kita, mungkin dari teman kita, mungkin dari relasi kita, mungkin dari tetangga kita. Kita mendapatkan nikmat. Yakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nafsik. Sebaliknya, segala perkara keburukan yang menimpa Anda, maka itu akibat dosa yang kita kerjakan. InsyaAllah. Dosa yang kita kerjakan. Makanya Apapun teori yang dibikin oleh manusia tentang kejadian gempa tsunami atau yang lainnya, maka sebagai orang yang beriman, kita mengatakan bahwa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya subhanallah. Ya, di dalam kejadian gempa yang kemarin kita lihat, mungkin selama ini kita baru bisa mendengar kisah-kisahnya di dalam Al-Quran yang mungkin gak terlalu mengetuk hati kita. Tapi begitu kita melihat ya bagaimana detik demi detik kejadian tsunami. Ya, kejadian tanah atau rumah ditenggelamkan ke dalam ke dalam muka bumi, baru kita sadar. Ternyata apa yang Allah kabarkan tentang umat-umat terdahulu terjadi di hadapan di hadapan mata kita. Di dalam surat Al Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu berfirman wa kullan fakullan akhadna bidhanbihi dan setiap dari mereka diazab dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang diazab dengan bentuk dijatuhkannya hujan kerikil. Wa minhum man akhadahu sawihatu. Kemudian di antara mereka ada yang diazab dengan suara yang keras. suara yang keras dari arah langit. Wa min khasafna bihil dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam di dalam muka bumi dan ini terjadi. Mungkin dulu kita mengatakan ah enggak itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar mistik, hanya sekedar dongeng. Tapi ini nyata. Kejadian nyata di zaman kita. Bagaimana ada rumah yang ditenggelamkan beserta isinya beserta harta yang dimilikinya. Ya. Ketika kami berkunjung, ada dua desa, ada tiga sebenarnya tiga lokasi yang Allah tenggelamkan. Tapi yang paling parah itu adalah ada desa namanya Petobo. Ya. Ketika kami ke sana sudah kering tanahnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana kengerian adab Allah SWT di sana. Kita bisa melihat di situ ada jalan mungkin bekas apa namanya jalur untuk evakuasi ya alat berat ya kita lihat bagaimana antara kondisi tanah dengan lumpur yang datang itu mungkin kira-kira hampir ada 5 meter lebih dan penduduk bilang bahwa yang 5 meter ini ini adalah rumah yang datang dari arah 2 kilo di atas tanah adapun rumah asli di bawah. Yang rumah asli itu di di bawah. Dan yang lebih menunjukkan tentang kekuatan Allah SWT adalah ketika Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang kehebatannya, kemahamampuannya, kebesarannya. Ya bagaimana Allah bisa memberhentikan ya lumpur tersebut persis di samping rumah sakit jadi antara lumpur apa kampung yang ditenggelamkan itu, yang di tepo, tepo, apa namanya Tobo itu, ada jalan besar. Antara jalan besar dengan kampung tersebut mungkin sekitar ada 20 meter. Ya. Allah SWT berhentikan itu lumpur ya persis di samping rumah sakit. Persis di samping rumah sakit. Masya Allah. Ya. Dan ketika kita melihat ke sana bagaimana, ya yang namanya rumah, yang namanya kendaraan, masya Allah tenggelam. Seperti yang Allah kisahkan tentang kejadiannya siapa kaumnya Nabi Nabi Saleh, yang Allah swt tenggelamkan di muka bumi gara-gara mereka mengingkari mengingkari nabinya yaitu Nabi Saleh Alaihissalam. Ini tentunya mengingatkan kepada kita sekali lagi Bapak Ibu yang Rahmatullah Taala bahwa Allah Swt banyak menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada umat terdahulu tentang adab dan bencana yang Allah timbakan kepada mereka untuk bisa kita ambil pelajaran. Jangan sampai ketika kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini seperti angin lalu, karena Allah menginginkan hal-hal yang seperti ini adalah sebagai pengingat agar kita sadar bahwa kita tidak memiliki apapun agar kita menghilangkan yang namanya kesombongan dikarenakan orang akan menjadi ingkar kepada Allah dia nggak mau sholat dia nggak mau berbusana yang sesuai dengan aturan syariat itu karena dia merasa memiliki sesuatu di muka bumi ini di dalam surat al alaq Allah swt berfirman kalla bal inna innal la ya sekali-kali manusia itu akan menjadi melampaui batas kapan itu ketika merasa dirinya kaya ketika merasa dirinya punya entah itu jabat entah itu kedudukan entah itu harta entah itu investasi dan seterusnya pada saat itu dia akan sombong pada saat itulah dia akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita maka jadilah orang yang peka ia ya banyak mengambil ibrah, banyak mengambil pelajaran karena itu semuanya adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya para ulama menyebutkan tentang fikih yang berkaitan dengan masalah zilzal atau gempa akan tapi karena ya waktunya tidak memungkinkan mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang atau bisa dibahas oleh para asatid yang lainnya akhirnya karena sudah masuk adzan Isa, kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya wallahu taala alam bisawab ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan enggak ada kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan naktafi bil qadar kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته